Upacara Kesadaran Korpri Politani Negeri Kupang 23 Maret 2023. Komandan upacara adalah Bapak Krisna Setiawan, Kepala P3M Politani Negeri Kupang. Upacara Korps Pegawai Republik Indonesia Jumat 17 Maret 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas. Para wadir Politani Negeri Kupang, dari kanan ke kiri, Ibu Melinda Muata, Bapak Fabianus Ranta, Bapak Alexander Tanodi, dan Bapak Max Supit. Bendera merah putih siap dikibarkan dan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dinyanyikan secara bersama. Saudara, saat ini saya sedang mengikuti upacara Korpri 17 Maret 2023. Pembacaan teks Pancasila dilakukan oleh Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang dan diikuti peserta upacara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Dan pembacaan Panca Prasetya Korpri oleh petugas. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji.
Satu. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Serta kesetia kawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran. Keadilan dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pemberian SK pensiun dan cenderamata oleh Direktur Politani Negeri Kupang kepada Bapak Markus Morukmanek. Beliau selama ini mengabdikan diri di jurusan tanaman pangan dan hortikultura. Amanat Direktur Politani Negeri Kupang. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan upacara pada pagi hari ini. Di upacara hari ini kita diperhadapkan dengan beberapa wajah baru yang ada di depan kita. Mereka adalah para wakil direktur yang baru dilantik dalam 2 hari yang lalu untuk menggantikan pejabat lama yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita semua saling mendukung, saling bekerja sama untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan tadi. Yang berikut ada hal besar yang kita sedang lakukan saat ini, yakni penerapan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang mana metode ini adalah salah satu indikator kinerja utama yang diwajibkan oleh kementerian kepada setiap perguruan tinggi. Ini hal yang baru, kita juga masih meraba-raba, tapi kita harus melakukan ini. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat panduan, kemudian diskusi bersama berbagai elemen untuk kita harus implementasikan saat ini. Terima kasih kepada para ketua jurusan Kepro yang walaupun dalam ketidakpastian telah berupaya untuk melaksanakannya. Kita jalan dulu, nanti ketika di dalam perjalanannya kita temui kendala dan masalah, itu akan menjadi catatan bagi kita untuk kita evaluasi dan kita perbaiki pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, hal yang berikut adalah kita ada dalam proses menuju kompetisi dana kompetitifan yang disiapkan oleh Kementerian. Saya dapat informasi dari semua pendidikan, hampir semua sedang mempersiapkan diri untuk ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kecepatan yang luar biasa dari yang kemarin-kemarin, semangat yang belum terlalu nampak. Tapi kali ini hampir semua prodi itu menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Tim-tim sudah dibentuk dan sedang bekerja, dan itu cukup mengirimkan, namun pada sisi yang lain
menyebabkan kami kewalahan untuk akhirnya menentukan mana yang akan dikirimkan, karena hak kita hanya bisa mengirimkan 3 forum. Saat ini setelah pergantian wakil direktur, kita ada dalam proses pergantian ketua jurusan dalam bulan depan, dan sampai bulan Mei ada 3 ketua jurusan yang akan habis masa jabatannya, dan sesuai dengan ketentuan maka pergantian ketua jurusan itu melalui satu proses pemilihan yang dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di jurusan. Untuk Pak Markus, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya kepada Politani selama menjadi positif dan membangun kemaslahatan insan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pada membina upacara, hormat, gerak. Sedang gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Demikian saudara, dari Politani Negeri Kupang, sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih.